Dan kita kuliah yang lalu kita dah masuk bab yang ketujuh ya. Sekejap. Siapa ada buku ni? Tak ada siapa yang ada kan? Boleh order online? Ada online. Ada kat Shopee. Cuba check tengok. Ada orang order kat situ. Cuma dia cetakan baru lah. Agak mahal sikit. Ana beli dulu RM12 je ni. Dia dah banyak tahun dah kan. Kat surau lain lah. Dia boleh tahu saya dia beli dekat online. Shopee ke apa tapi online. Cuba check tengok. Ada juga. Tapi tengok. Tajuk buku simpanlah satu kan, pasal saya pun dah baca buku ni. Sekurang-kurang sebelum atau selepas kuliah bolehlah tuan-tuan belek dulu kan. At least pasal kita baca buku ni, tuan-tuan pun simpanlah satu. Saya ingat yang online tu dia kulit keras. Agak mahal sikit lah. Saya ingat dia cakap itu tak 50-60 macam tu. Tak apalah kan. Ha? Tajuk. Ay, baru nak tanya tajuk. Dah 2 tahun lebih dah belajar. Amalan Muslim sepanjang hari. Amalan Muslim sepanjang hari. Muhammad Qarib Saleh. Saleh. Ha? Ini buku Arab tapi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Baik. Hari itu kita dah masuk bab yang ke-8. Itulah bab keluar daripada rumah. Pasal kita dah bincang habis banyak perkara. Sampailah masa kita nak keluar daripada rumah di pagi hari untuk kita melakukan pekerjaan atau hajat-hajat tertentu. Menjadi rutin manusia memang kita keluar daripada rumah, especially pada pagi hari. Dan kata si pengarang, bila kita keluar rumah, berwuduklah. Dan jangan kamu keluar rumah melainkan dalam keadaan berwuduk. Ini perkara pertama yang disebut oleh beliau, memberi penegasan bahawa amat-amat digalakkan supaya kita sentiasa dalam keadaan wuduk. Bukanlah kata nak keluar rumah ni ada sunnah yang khas. Maksudnya ada hadis di mana Nabi SAW asal nak keluar rumah je wudu. Asal nak keluar rumah ke wudu. Tidak ada sebenarnya. Malah bila kita lihat dalam buku-buku fiqh, bila kita belajar bab wudu, ujung sana selepas kita belajar perkara yang kita belajar fadilat-fadilat wudu, kita belajar rukun wudu, kita belajar perkara yang sunat semasa berwudu, kita belajar perkara-perkara makruh semasa berwudu, dan juga kita belajar perkara yang membatalkan wuduk. Ujung tu juga ada apa yang disebut sebagai waktu-waktu yang digalakkan kita berwuduk. Saya kira ada 7 atau 8 tempat yang amat-amat digalakkan kita berwuduk. Secara amnya, kita digalakkan berwuduk setiap masa. Di atas beberapa hadis yang saya pernah baca masa kita bincang bab wuduk dulu. Selepas kita bincang bab istinja tu, mula-mula kuliah dulu kan, kita dah bangun tidur, kita dah masuk tandas, kita istinjak, belajar sikit sebanyak tak ada istinjak. Kemudian kita sentuh sikit sebanyak pasal wudu. Before kita sebut tentang sembahyang subuh berjemaah. Dan di situ saya telah sebutlah asasnya, umpama yang diriwayatkan dalam sunnah Abi Daud daripada Sauban. Kata Nabi, la yuhafidhu ala wudu illa mu'min. Dan tidaklah menjaga wudu melainkan seseorang itu mukmin. Maksudnya wuduk ni kalau kita jaga, dia alamatul iman, dia adalah tanda keimanan. Jangan kita wuduk waktu nak semayang saja. Wuduk mesti all the time, setiap masa, sebaik-baiknya. Memenai dengan hadis berkenaan dan beberapa hadis yang lain. Nampak? Hatta kalau kita lihat bila bin Abi Rabah dalam sunnah Abi Daud dan selainnya, bila Nabi tanya balik daripada Isra' dan Mi'raj, Nabi dengar tapak kaki beliau dalam syurga, Nabi pun tanyalah, apa yang kau buat? Hadis ni bi arja amalin amiltuhu amiltahu fil Islam fa inni sami'tu duhna alaika fil jannah.
Apa yang kamu buat dalam amalan Islam ni yang kamu rasa paling bagus, sebab aku dengar tapak kaki kamu dalam syurga. Bila Nabi diperlihatkan syurga pada malam Isra dan Mi'raj, ya. Jadi Bilal pun jawablah, ma azantu illa salaitu ra'atain, ma azantu qattun illa salaitu ra'atain, wala asabani hadasun illa tawaddatu indah. Bila kata aku tidak azan melainkan aku semayang dua rakaat. Tidak pernah aku azan melainkan aku semayang dua rakaat, dan tidak juga pernah aku ditimpa oleh hadas, mana bila aku berhadas melainkan aku akan berwuduk ketika itu. Maksudnya salah satu sebab Bilal ni masuk syurga ialah dengan sebab dia menjaga wuduk. Nampak? Itu antara kelebihan. Jadi amat-amat maklum bahawa menjaga wuduk amat-amat digalakkan setiap masa di mana sahaja, biar kita dalam keadaan suci. Pasal bila sebut berwuduk ni, kita dalam keadaan bersuci lah, mana suci setiap masa. Di samping kita kalau nak semayang atau sempam, ini memudahkan. Dan kalau kita dah ada wuduk, semayang je lah, tak payah nak wuduk lagi. Tapi kalau rajin, tak ada masalah, kan? Itu antara sebab kenapa kita setiap berwuduk. Pertama, kerana dia sunnah Nabi SAW, dan di samping fadilah-fadilah yang lain. Bila masuk syurga, sebabnya dia sentiasa menjaga wuduk, salah satulah daripada. Dan wuduk ni kalau kita jaga, dia adalah tanda keimanan. Umpama hadis Sauban yang saya sebut tadi, sepakat para ulama, wuduk ni kalau kita jaga, dia adalah tanda keimanan. Wala yuhafidha ala al-wudu'i illa mu'min. Dan tidak adalah orang yang menjaga wuduk itu melainkan dia adalah orang yang beriman. Mana kata kena jaga wuduk setiap masa, ya? Baik, secara amnya begitulah. Kemudian bila kita lihat dalam sunnah-sunnah Nabi yang khas, adalah beberapa tempat yang disunahkan untuk kita berwuduk pada waktu-waktu tertentu. Maksudnya secara amnya kita digalakkan berwuduk setiap masa, namun ada beberapa tempat yang lain yang amat-amat digalakkan lagi kerana ada sunnah yang khas. Maksudnya ada perbuatan Nabi SAW berwuduk pada ketika itu ataupun Nabi suruh. Kalau ada perbuatan Nabi, kita panggil sunnah fa'liyah. Kalau ada kata-kata Nabi yang menyuruh atau memberitahu akan fadilatnya atau hal yang seumpama itu, kita panggil sunnah qauliyah. Pasal sunnah ni ada dua antaranya. Satu qauliyah, mana Nabi sebut. Satu lagi fa'liyah, Nabi buat. Especially jika diberitahu oleh para sahabat Nabi SAW, Nabi buat sekian, Nabi buat sekian, maka dia jadilah sunnah fa'liyah. Di samping ada lagi lah sunnah takririyah, sunnah pengakuan. Bila kita lihat sunnah-sunnah yang khas umpama itu ataupun tempat-tempat tertentu yang digalakkan, tak ada pula sunat berwuduk sebelum keluar rumah, tak ada. Jadi pengarang menyuruh kita supaya keluar rumah lah kena berwuduk di atas sunnah yang am, mana di atas hadis Sauban atau hadis Bilal bin Abi Rabah saya baca tadi. Tidaklah ada sunnah yang khas dalam hal itu setahu saya, ya. Kerana tempat-tempat digalakkan kita berwuduk hanya ada 7 atau 8. Antaranya ialah ketika berzikir. Memang ada riwayat yang khas. Bila nak berzikir, termasuk juga kita baca Quran. Memanglah nak baca Quran tidak disuruh berwuduk, tak wajib pun nak baca. Kalau nak sentuh mushaf atau seumpamanya, adalah sebagai ulama yang mewajib mengatur, majoriti mewajibkan kita berwuduk. Tapi kalau kita sekadar nak baca Quran ataupun sekadar nak berzikrullah, digalakkan berwuduk. Pasal Nabi SAW sebut dalam surah Sunan Abi Dawud, antaranya daripada Muhajir bin Kufus, kata Nabi, karih tu'an azkurallah illa ala tuhrin. Aku tak suka berzikir kepada Allah atau menyebut nama Allah melainkan aku dalam keadaan suci. Bukan zikir apa pun. Kisah tu berlaku di mana Muhajir dia lalu, Nabi tengah wuduk. Dia pun bagi salam, marartu ala rasulillah. Wahuwa yabulu falam yarun alaihi hatta tawadda faradda alaiya. Suma kala inni karihtu an azkurullah ila ala tuhri. Aku lalu, masa tu aku terlihat Nabi tengah buang air kecil, aku pun bagilah salam kepadanya. Dia tak jawab sehingga dia berwuduk, baru dia jawab. Kemudian dia kata, aku tak suka berzikir kepada Allah melainkan dalam keadaan aku bersuci, ya? Maksudnya Nabi wuduk baru Nabi jawab salam berkenaan.
Awak. Ah, baik. Bukan macam tu kisah dia. Itu kisah Ibnu Umar yang meriwayatkan. Adapun kisah Muhajir bin Kumfus, maratu 'ala an-nabi wa huwa yatawaddha. Falam yarud hatta tawaddha thumma qala inni karitu an azkurallah ila 'ala tuhri. Kata Muhajir, aku bagi salam kat Nabi, aku lalu Nabi tengah berwudu. Maratu 'ala an-nabi wa huwa yatawaddha. Fa sallamtu 'alayhi wa lam yarud hatta tawaddha fa radda 'alayya. Aku lalu Nabi tengah wudu. Aku bagi salam, Nabi tak jawab. Sehingga dia telah berwuduk, baru dia jawab. Kemudian dia kata, karih tu'an azkurullah illa ala tuhrin. Dia kata, aku tak suka berzikir kepada Allah melainkan ketika aku dalam keadaan suci. Ha, jawab salam je pun. Tapi Nabi tak jawab. Nabi jawab selepas Nabi wuduk. Itu kita sebut sebagai tadaruk. Tadaruk ni kira macam kodoh zikir lah. Kan? Apabila kita duduk dalam tandas, kemudian azan. Kita tak boleh jawab azan. Tapi bila kita keluar daripada tanda, kita tadaruk. Itu peristilahan. Mana kita jawab balik azan yang telah kita tertinggal. Amat-amat digalakkan. Sama juga dengan salam. Kita tengah ambil wudu atau kita duduk dalam tanda umpamanya. Tiba-tiba orang bagi salam, kita boleh tangguh salam berkenaan sehingga habis. Selesai urusan kita, kemudian kita jawab. Itu dipanggil tadaruk. Jadi zikir ada sunnah yang khas. Mana Nabi kata, karih tu an azkurallah illa ala tuhrin. Aku tak suka berzikir kepada Allah. Walaupunlah konteks ni jawab salam, tapi Nabi sebut zikir. Mana dia am, bukan sekadar salam. Apa-apa yang dikaitkan dengan zikir, mak-mak digalakkan kita dalam keadaan itu. Zikir lagi, termasuk baca Quran lah. Kita nak baca Quran, wudu tak ada. Walaupun membaca Quran tidak diwajibkan wudu oleh para ulama, tapi kalau kita ada wudu, amat-amat digalakkan di atas hadis berkenaan. Dan mungkin lagi ada hadis-hadis yang lain. Lagi ketika nak tidur, itu ada sunnah yang khas. Bahkan kalau kita belajar adabun naum, adab-adab sebelum tidur, hak nombor satu sekali di samping adab-adab yang lain. Baca surah-surah tertentu, baca zikir-zikir tertentu, baca doa-doa tertentu. Kan? Tidur menghadap ke arah kiblat, tidur di lambung yang kanan. Apa lagi? Banyak orang tak. Tapi biasanya awal-awal sekali ialah an-naumu ala wudu, tidur dalam keadaan berwudu. Dan itu amat diketahui bila kita belajar adabun naum, adab sebelum tidur. Dan kalau boleh kita jangan tidur melainkan dalam keadaan wudu. Hatta saya sendiri secara peribadi tuan-tuan, saya takkan tidur melainkan dalam keadaan wudu. Paling-paling malas pun mesti ambil wudu hak basic. Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, that's it. Sebetulnya bila kita nak tidur, memang kita mandi. Alah-alah mandi, ambil wudu tu kan. Boleh mandi malam? Oh, mandi malam ni berbahaya kesihatan ustaz. Tak payah mandi. Sambil-sambil kita pergi buang air kecil, kita basuh kaki je lah. Basuh muka ke, tidur tak payah buat semua tu. Pagi tidur je. Kencing, pergi tandas, tidak basuh muka, tidak basuh kaki, tidak kan. Semua kita buat lah benda tu. Jadi alah-alah kita buat, ambil lah wudu. Malah ambil yang full, ambillah yang simple. Basuh muka, basuh kaki, basuh tangan. Kan? Hatta Ali bin Abi Talib, bila dia ada wudu, kan? Bila dia dah ada wudu, dia ambil wudu lagi sekali. Yang kita sebut sebagai tajdidul wudu. Dia hanya berwudu yang basic saja. Dia basuh muka, dia basuh tangan, dia basuh kepala, dia basuh kaki. Kemudian dia berkata, haza wudu man lam yuhdis. Inilah wuduk bagi orang yang tidak berhadas. Sebab itu sebahagian ulama kata, kalau dah ada wuduk, nak wuduk balik, sunat wuduk hanya yang basic saja. Tak perlu basuh yang lain. Di atas hadis Ali berkenaan. Dan ini diurai oleh ulama kita. Antaranya Al-Imam At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Asar. Walaupun itu majoriti masih menggalakkan supaya kita berwuduk macam biasa. Sebab itu ada kepelbagaian, mana ada hak wajib, ada hak sunat. Kalau kita rasa tak berapa rajin, ambil hak wajib je lah kan. Janji kita tidurlah kena wudu. Pasal Nabi kata pada Al-Barra, hadis yang masyhur dalam hal ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Al-Barra, di mana katanya Nabi kata pada dia, idza ataita matja'aka, bila kamu mendatangi tempat tidurmu, fatawaddu' wudu'aka lis-salat, maka hendaklah kamu berwuduk seumpama kamu nak wuduk untuk solat. Nampak?
Sebaik-baiknya kita wuduk macam biasa, full. Tapi kalau kita nak wuduk yang basic pun tak apa. Ha, kerana bila Nabi kata fatawadda' wuduk akal solat, wuduklah seumpama kamu nak wuduk dalam solat. Ha, wuduk untuk solat ni hak basic pun dah memadai. Kan? Tapi sebaik-baiknya pun wuduk macam biasalah, tidak susah mana pun, kan? Tapi kalau nak basic pun tidak ada masalah sama sekali, ya. Ha, tidur ada sunnah yang khas. Ha, lagi disunatkan kita berwuduk juga ketika orang yang berjunub dalam beberapa keadaan. Pertama, kalau orang tu berjunub, dia nak minum atau nak makan. Dia berjunub, mana dia ada hadas besar. Dia nak minum, dia nak makan. Digalakkan dia berwuduk, itu ada sunnah yang khas. Kerana Aisyah radhiyallahu taala anha, sahih Bukhari atau Muslim, menyatakan kana Nabi idza kana junuban fa'arada an ya'kul aw yashrab tawadda wudu'ahu lis-salat. Kata Aisyah, Nabi SAW bila dia berjunub, mana dia ada hadas besar, dia sujud jima dengan isteri. Tapi bukan haid. Haid tak payah wuduk. Ini orang yang hadas besar, dia sujud jima. Berjunub lah, kita panggil berjunub, kan. Nabi SAW bila dia berjunub dan dia nak makan atau dia nak minum, dia akan berwuduk seumpama dia berwuduk sebelum solat. Maksud kata, kalau orang tu berjunub, dia tak nak mandi lagi dah. Tak apa, tak wajib mempercepatkan mandi pun. Tapi amat-amat dia lah, kan, supaya kita bersih daripada hadas besar. Tapi kalau nak tangguh, tidak ada masalah sama sekali. Tak tangguh kan, apa masalah, kan? Nabi SAW pun bukan kata lepas dia berjunub dia terus mandi. Macam-macam Nabi lepas berjunub, ada kala dia mandi, ada kala dia sekadar berwudu, ada kala dia hanya membasuh kemaluannya. Dan ada juga riwayat antara dalam sunnah Abi Daud daripada Aisyah. Tak silap saya, dalam sunnah Abi Daud, Aisyah kata Nabi tidur tanpa menyentuh apa-apa air sekali pun. Ikut kemudahan kita lah, ya tak? Tak ada lah kata lepas junub nak mandi tu kuih. Pukul 1 pagi, 2 pagi nak mandi ke? Kalau hanya itu yang disyarakkan, susahlah kita, tuan. Islam bukan macam tu. Hatta kalau kita lihat prinsip agama, salah satunya ialah at-taisir warahmul haraj. Islam ni dia mudah. Jadi mengangkat kesulitan daripada kita. Nabi buat pelbagai bentuk. Buatlah pelbagai bentuk macam yang baginda telah contohkan kepada kita. Kalau rajin mandi tu, oi, jangan tangguh. Pukul 1 pun mandi, sejuk ke sejuk lah. Air panas kan ada. Mandi. Tapi kalau malas, tak payah mandi. Hanya berwudu, basuh kemaluan dulu dan berwudu. Tapi nak wudu pun malah, tak apa, sekadar membasuh kemaluan. Tapi kalau semua tu malah, bangun pun malah, tidur tu pun after that. Tapi subuh jangan, tak bangun pula. Bangunlah. Itu isu yang lain, kan? Sama juga Umar Al-Khattab dan sunnah Abi Daud, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, ayakun ahaduna wahwa junubun, na'am idha tawadda' wudu'ahu lis-salah. Mana yang menjadi syarat tak payah mandi pun, Umar Al-Khattab dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, lepas kita berjunub dengan isteri, kita boleh tidur ke? Takut-takut kena mandi terus ke? Kan? Nabi kata, na'am, tidurlah. Idha tawadda' wudu'ahu lis-salah. Jika dia telah berwuduk, seumpama dia berwuduk dalam solat, mana boleh tidur asalkan kita berwuduk. Sekurang-kurangnya. Tapi kalau mandi lagi bagus. Tapi sebaik-baiknya berwuduk sebelum tidur. Maksudnya kalau kita berjunub, kita nak makan, kita nak minum, kita nak tidur, ada sunnah yang khas, kita berwuduk terlebih dahulu. Amat-amat digalakkan sekali. Itu yang pernah dulu, pernah keluar dalam satu stesen televisyen. Pagi ya, mengajar orang. Adalah seorang hamba Allah ni, baguslah dia nak menggalakkan orang untuk mandi junub bagi cepat. Tapi yang tak bagusnya, dia kata melambat-lambatkan mandi wajib boleh menyebabkan kefakiran. Saya dengar pun saya garu kepala. Mai ikut mana pula ni, kan? Melambatkan mandi wajib boleh menyebabkan kefakiran. Saya tak tahulah mai ikut mana. Allah Ta'ala alam. Kalau hadis tidak ada sama sekali, saya berani cakap tak ada. Orang bukan Islam, tuan-tuan, bukan kata melambatkan mandi wajib. Mandi wajib pun tidak. Fakir ke mereka? Kekayaan, kefakiran tak ada kena mengena dengan mandi wajib ni, kan? Jadi cek balik hadis tu, betul ke?
palsu kok. Ini bukan hadis, ini kata-kata ulama. Ada juga orang jenis kata macam tu. Ha, kalau ulama dia tak kata benda-benda yang seumpama itu, melainkan ada rujukan dan sandarannya. Melainkan kalau itu bukan ulama, kita yang kata dia ulama. Tak ada sama sekali faham yang sebenarnya itu. Kalaulah Nabi melambatkan mani wajib menyebabkan kefakiran, Nabi fakirlah. Sahabat Nabi fakirlah. Pasal mereka pun menangguh kan. Kan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bila kita belajar babul asar, dalam bab wudu tu, bab air tu ada babul asar. Bab lebihan-lebihan air yang diminum oleh haiwan, diminum oleh manusia. Di situ ada kita belajar tentang hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menangguhkan mani wajib di mana dia pergi ke pasaran kerana dia berjunub. Dia tangguh mani wajib lah tu. Kan? Laki tu Rasul Sahih Bukhari ataupun Muslim katanya, laki tu Rasulullah wa ana junubun fa masyaitu ma'ahu wa huwa akhiz bi yadi. Fantalak, dia kata fa fasalatu minhu wa talaqtu wa iktasaltu summa raja'tu ilaihi wa jalastu ma'ahu. Faqala aina ank aina kunta ya Abu Hurairah? Kata ini kuntu junuban faqaritu an ujalisaka. Faqala Nabi subhanallah innal mu'min la yajuz. Abu Hurairah kata, satu hari aku berjunub, aku tak mandi, apa aku buat? Aku pergi pasar, aku keluar, aku jumpa dengan Nabi. Nabi pun pegang tangan aku, berjalan bersama aku sambil pegang tangan aku. Nabi sayang kat Abu Hurairah ni. Dia antara sahabat Nabi yang rapat, yang banyak duduk di majlis Nabi dan yang paling banyak hafal hadis-hadis Rasulullah. Pasal dia di kalangan ahlu sufah, mana duduk kat masjid. Dia orang miskin, duduk kat masjid. Kerja dia mengajar dengan Nabi, belajar dengan Nabi. Apa? Dan sebagian orang, seumpama Abu Hurairah, Nabi bagi kelebihan. Bila belajar, Nabi suruh bentangkan kain di hadapan. Lepas Nabi belajar, ambil kain tu lipat. Dia tidak akan lupa selama-lamanya apa yang dia belajar daripada Rasulullah SAW. Itu mukjizat Rasulullah lah. Sebagian sahabat yang belajar daripada baginda, baginda suruh letakkan kain di hadapan. Dah habis belajar, lipat kain tu. Dia tidak akan lupa selama-lamanya. Dan Abu Hurairah kata, aku buat apa yang Nabi suruh, aku tak lupa selama-lama apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi dewan is khas kepada Rasulullah. Jangan belajar dengan Ustaz Hasan, letak kain ridak kat depan pula. Lepas Ustaz Hasan mengajar, lipat. Oh, tak lupa dah Ustaz Hasan mengajar. Jangan macam tu. Bukan semua benda yang disuruh oleh Nabi SAW kita boleh melakukannya. Ada sebahagian perkara yang khas untuk baginda, biarkan untuk baginda. Kan? Jadi dia apa banyak Abu Hurairah ni, Nabi sayang dia, Nabi berjalan, Nabi pegang tangan dia. Tiba-tiba dia teringat, alamak aku berjunub. Nah, apa? Apa dia buat? Dia pun cabut belah, mandi, datang balik. Nabi tanya, eh mana kau pergi tadi wahai Abu Hurairah? Dia kata, aku berjunub, aku tak suka duduk dengan kau, jadi aku mandi dia dulu. Nabi kata, subhanallah, maha suci Allah, al-mu'min la yanjus. Orang mukmin sekalipun dia berjunub, dia bukan najis. Mana tidak ada apa masalah pun. Kan? Tak perlulah kau lari nak pergi mandi, datang balik salam aku. Macam itulah lebih kurang syarahan. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Kok mana yang mari mandi wajib mengelakkan kefakiran ni? Tak ada sama sekali. Itu hanya membiak dan mencambahkan khurafah dalam masyarakat. Sebab itu agama perlu kepada sandaran dalam hal-hal yang kita sebutkan, kalau hal-hal yang seumpama itu. Dan kalau kita cakap macam tu, dia sebenarnya boleh masuk bab yang lain. Dalam akidah dia panggil tatayur, kesialan. Kefakiran tak ada kena-mengena dengan hal-hal yang seumpama itu. Tak ada lah kata. Sebab tu dulu pernah juga ada seorang pendakwah ni, Allah Ta'ala Alam, dia sebut ada 15 ke 16, ada beberapa belas perkara yang menyebabkan kefakiran. Dia pun sebutlah, duduk berdiri depan pintu petang-petang, malam-malam pinggan tak basuh. Yang sekir keseluruhannya tak ada kena mengena dengan kefakiran. Tak ada kena mengena pun. Kan? Kalau nak kira buat semua benda tu, banyak kita buat, hatta saya sendiri pun. Sampai hari ni saya tak pakai-pakai lagi. Mana wajib saya pun tangguh kan? Tak pakai-pakai lagi pun. Aku duduk tunggu kan bila aku nak dipakai ni. Tak pakai pun. Jadi jangan kita duduk ajar benda khurafat pada masyarakat. Dan saya secara personal, saya PM dia, messenger dia. Saya kata, ustaz, saya nak minta dalil boleh tak? Pasal benda baru ni, saya kata. Dia pun ambil gambar muka surat buku depan, kulit buku dia tunjuk kat saya. Saya cakap balik kat dia, saya bukan nak buku ustaz, saya nak dalil.
Dah ada dah buku lama dia tuan. Saya kata buatlah study sikit. Ya. Jangan main je ambil saja. Buku tu saya kata bukan Quran. Jadi tidak ada sama sekali. Siapa yang cakap tu? Tak tahulah dia dapat ilham ke, ilham kasyaf ke. Tanya dia balik. Apa sandaran dia? Apa rujukan? Macam mana boleh jadi haram tu? Kok mana mari tu? Menanggung-nanggungkan amal wajib memang dimakruhkan oleh sebahagian para ulama. Tapi tidak dimakruhkan oleh sebahagian yang lain. Isyak lagi? Ya Allah. Jawab dia tak berganjuk-ganjuk eh. Tak apa, lepas tengah ni kita. Tak ada ke? Tak ada. Tak betul. Salah sama sekali. Dia mengajar apa? Dia mengajar kekoh ke? Tak tahu. Tengah mengajar ke? Tengah sembang? Cerita-cerita. Kawan tak kawan. Kok kawan tu buat cerita kot. Melambatkan apa makan dan minum ketika berjun haram. Saya rasa tidak ada sama sekali. Baik. Jadi berjun tidur. Jadi amat-amat digalakkan kita. Itu ada sunnah yang khas untuk kita berwuduk sebelum kita sebelum kita mandi wajib lah. Jadi boleh, tidak ada masalah sama sekali. Berjunuh ada riwayatnya. Sama juga ada sunnah yang khas digalakkan kita berwudu bila kita nak semayang daripada satu semayang kepada satu semayang yang fardu. Kita semayang Zuhur kan, jadi wudu kita tak batal lagi. Maklumlah orang sihat, perut tak ada angin kan, kencing tidak, kentut pun tidak, dia tak buat perkara yang membatalkan wudu. Bila masuk asar, dia ada lagi. Kalau ikut kan dia boleh nak semayang kerana dia masih ada wuduk. Tapi amat digalakkan dia berwuduk lagi sekali kerana dia nak semayang fardu yang lain. Tapi kalau semayang sunat, antara semayang sunat dengan semayang sunat, tidak digalakkan kita sentiasa berwuduk atau memperbarui wuduk bila kita nak semayang. Tak digalakkan kerana dia akan menjadi takalum dan menyusah-nyusahkan. Dan tidak ada perintah seumpama itu bahkan. Tapi wudu antara fardu kepada fardu ada galakan daripada para ulama di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya dalam sunan At-Tirmizi daripada Buraidah. Kata beliau, kana Nabi yatawaddu inda kulli salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berwudu setiap kali baginda nak solat. Dalam bracket ialah semai-semai fardu, adapun semai sunat tidak perlu sama sekali ya. Itu di sisi majoriti yang menghuraikan sedemikian. Pasal apa? Pasal Nabi tuan-tuan. Daripada awal Islam memang dia sentiasa berwuduk untuk solat. Nak semayang je wuduk. Nak semayang je wuduk. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 dalam hal awal wuduk tu, Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila solat faghsilu wujuhakum, sampai habis. Allah Taala kata, wahai orang yang beriman, bila kamu nak semayang, Allah Taala suruh berwuduk kan. Jadi Nabi SAW berwuduk setiap kali nak solat. Sampailah ketika akhir dakwahnya, ketika pembukaan Mekah, barulah Nabi berwuduk satu solat. Barulah Nabi sembahyang kelima-lima solat dalam satu hari dengan satu wuduk. Dan bila Nabi ditanya oleh para sahabat, Nabi kata, aku sengaja buat demikian kerana ini satu keringanan. Mana Nabi wuduk dengan satu wuduk untuk kesemua solat. Baru lewat ya. Jadi tidaklah wajib untuk kita berwuduk setiap kali solat. Dikatakan wajib pada awal Islam, tapi bila akhir Islam, Islam telah dipermudahkan, tak payah wuduk kalau kita sudah ada wuduk. Tapi galakan itu masih kekal. Sementara kata Buraidah, kana Nabi yatawaddu inda kulli solat. Nabi sentiasa berwuduk ketika setiap kali nak solat. Adalah sunnah khasnya itu. Bila kita nak sembahyang fardu, daripada sembahyang fardu digalakkan kita berwuduk. Nampak? Mana tahu satu hari semalam tak berak, tak kencing, tak kentut, boleh berlaku tak? Tapi saya tak pernahlah berlaku benda tu. Kalau daripada Zuhur pada Asar tak kencing, tak berak, tak kentut ada. Tapi kalau satu hari payah juga. Tapi ini berlaku kepada Rasulullah SAW, di mana baginda sembahyang kelima-lima waktu dengan hanya satu wudu. Satu hari je lah. Nampak? Tapi kalau 2-3 hari dengan satu wudu tu rasa pelik juga.
Itu yang pernah juga saya dengar satu ceramah tu, ada seorang ni dia kata Abu Hanifah radhiyallahu taala rahimahullahu taala 40 tahun tak pernah berwudu, hanya satu wudu saja. Saya pun garuk kepala juga, kok mana hebat ke Abu Hanifah. Ada dimukirkan dalam buku-buku fiqh mazhab Hanafi. Buku tu bukan Quran, tak masuk akal kan. 40 tahun dengan satu wudu, dan dia kata ini karamah. Allah Ta'ala Allah. Kita belajar fiqh perbandingan Hanafi baik, tetap jumpa. Mungkin ada lah nukilan-nukilan seumpama itu kan. Dan kita pun tak nafi unsur-unsur kefanatikan mazhab tertentu, nak akad imam-imam tertentu. Kadang-kadang dia buat cerita-cerita yang sedemikian, akhirnya dinukilkan daripada satu ulama kepada satu ulama yang lain. Kita pun tak nafi dah benda tu. Nampak? 40 tahun dengan satu wudu. Hebat ya, ya Allah Ta'ala Allah. Kadang-kadang cerita-cerita macam ni kita seronok dengar kan. Lagi sama juga ada sunnah yang khas. Berapa dah tu? Ada 4-5 dah kot. Digalakkan kita sentiasa berwudu bila kita makan daging unta. Makan daging unta tuan-tuan, masak ke, panggang ke, amat-amat digalakkan kita berwudu. Pasal apa? Pasal Nabi SAW dalam beberapa hadis ditanya oleh sahabat radhiyallahu taala anhu, antara oleh Jabir bin Samurah. Ya Rasulullah, atatawadda min luhulil ibil ghanam? Nabi kata insyita tawadda, insyita la tatawadda. Dia tanya Nabi dalam sahabat Bukhari ataupun Muslim ataupun kedua-duanya. Wahai Rasulullah, bila kita makan daging kambing, kita kena wudu balik ke? Nabi kata kalau kamu nak wudu, kamu wudu. Kalau kamu tak nak wudu, kamu tak payah wudu. Kemudian dia tanya lagi, ya Rasulullah, ana tawadda min luhumil ibil? Wahai Nabi, bila kita makan daging unta, adakah kita perlu berwudu? Nabi kata naam, tawadda min luhumil ibil. Ya, bila kamu makan daging unta, berwudulah kamu. Sebab itu di sisi sebahagian besar jugalah ulama, antara perkara yang membatalkan wudu ialah makan daging unta. Dan itu fatwa al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi dia pilih pendapat ulama yang mengatakan bahawa dia sendiri dengan ijtihad beliau, dengan kajian beliau dalam Al-Majmu', dalam syarah Sahih Muslim, beliau menyatakan bahawa antara perkara yang membatalkan wudu ialah makan daging unta. Di atas hadis berkenaan dan ada lagi hadis-hadis yang lain. Dan dia beri komentar wa hadzal madhhabu. Inilah mazhab, dia kata wa hadzal madhhabu aqwa dalilan wa in kana al-jumhuru ala khilafihi. Dan dia kata inilah mazhab yang kuat walaupun majoriti ulama tidak sama dengan. Sebab majoriti kata tak payah berwudu bila makan daging unta. Segelintir kata wajib berwudu. Imam Nawawi menyokong yang segelintir dengan katanya yang segelintir ini lebih kuat dalilnya berbanding yang majoriti. Cuma dia tidak dimuktamadkan dalam mazhab Syafi'i. Ulama-ulama Syafi'i yang kemudian masih mengekalkan pendapat ulama yang terdahulu yang menyatakan bahawa daging unta tidak membatalkan wudu sama sekali. Tapi segelintir mengatakan sedemikian. Dan Imam Nawawi juga berpendapat sedemikian. Dan sekiranya jago-jago hadis ramai yang berpendapat sedemikian, maka ada untung. Yang kata tak wajib itu sebab ada dalil yang lain, antaranya hadis Abi Dawud daripada Jabir. Itu pembahasan yang lain. Mana nampak? Jadi wajib berwuduk. Jadi adalah tempat-tempat yang wajib berwuduk secara khusus yang amat-amat digalakkan. Tapi keluar rumah berwuduk in specific ataupun yang kita sebut sebagai sunnah yang khas, amat-amat digalakkan seumpama yang banyak-banyak saya sebut tadi, Allah Ta'ala Alam, tidak ada sama sekali. Cuma ini adalah galakan yang umum lah, di atas hadis Sauban dan hadis Bilal yang saya telah sebutkan pada awal. Jadi amat-amat digalakkan, biarlah tuan-tuan kita sentiasa berwudu setiap masa. Nampak? Baik, jadi insyaAllah kita pun dah nak kena berhenti dah ni. Tak apalah. After berwudu, mana tadi? selepas daripada berwudu, dia suruh kita semai sunat duha.
Kerana semayang di awal pagi amat-amat digalakkan. Banyaklah hadis-hadisnya. Mungkin kita akan kongsikan selepas ini. Mudah-mudahan. Dan semayang duha dulu kita pernah share secara panjang lebar. Ini kita sentuh saja sebab pengarang ada sebut. Jadi dikata pagi bila kita keluar pertama ada wuduk. Yang kedua biarlah kita semayang. Itu lebih baik. Jadi after wuduk nak keluar rumah tu, kalau kita keluar waktu semayang lah. Kalau kita keluar after subuh pukul 6.30 tak bolehlah nak semayang. Ini kalau kita keluar pukul 8, pukul 8.30, pukul 9, waktu-waktu yang berkenaan, semayanglah terlebih dahulu sebelum kita keluar daripada rumah. Sekurang-kurangnya semayang duha. Ataupun kita boleh semayang apa-apa sahaja. Dan kita juga boleh semayang niat aku semayang sunat keluar rumah. Kerana semayang keluar rumah ni ada sunnah yang khas. Seumpama yang diriwayatkan dalam sunnah Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah, di mana kata Nabi SAW, "Idza kharajta min manzilika fasalli rak'atain." Bila kamu keluar daripada rumah, semayanglah dua rakaat. "Fa idza dakhalta manzilaka fasalli rak'atain." Bila kamu masuk ke dalam rumah, maka semayanglah dua rakaat. Bila kita nak keluar rumah, kita semayang dua rakaat. Nabi kata ia akan menjaga kita daripada makhraj su, mana benda-benda yang tak baik berada di luar. Dan bila kita nak keluar, masuk ke dalam rumah, bila kita semayang, masuk-masuk semayang, Nabi kata kamu akan terjaga daripada makhraj su, mana benda-benda buruk yang berada dalam rumah kamu. Sebab itu dalam bab semayang-semayang sunat, memang ada satu semayang keluar daripada rumah, masuk ke dalam rumah. Tapi kita boleh semayang apa-apa semayang. Nah, kebetulan dengan waktu pagi kita semayanglah, waktu duduk kita semayanglah duha. Kan? Macam tu. Ada sunnah yang khaf keluar daripada rumah. Cuma galakan pengarang supaya kita semayang duha di atas kelebihan-kelebihan semayang duha di awal pagi. Jadi dia sebutlah duha. Sebenarnya kita boleh semayang apa-apa semayang. Dan kita juga boleh semayang keluar rumah, semayang masuk rumah. Nampak? Asal kat takbir saja, okey. Janji kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi cukup sekadar itu. Ada soalan tak? Simple question, simple answer. Soalan pendek, jawapan pendek. Kalau ada lah. Bismillah. Dua benda tu, satu sentuh isteri, satu baca Quran. Satu kalau kita berwuduk, ya. Kenapa? Kena ambil buku ataupun kita nak. Tak payah, kalau kita dah ada wuduk tak payah tajdid. Untuk baca Quran dia amalan sunnah, jadi tak perlu wuduk. Yang dikatakan digalakkan tajdid wuduk ialah bila kita nak sembahyang fardu, daripada satu fardu kepada satu fardu. Adapun selang-seli antara semayang sunnah atau ibadah-ibadah sunnah seumpama zikir, sesama zikir atau zikir dengan baca Quran atau baca Quran dengan baca Quran, tak payah tajdid wudu. Kita nak wudu. Kita nak baca Quran, kita dah ada wudu. Kan? Tak perlu ambil wudu lagi sekali. Tapi kalau nak ambil pun tidak salah, tapi setahu saya tidak digalakkan. Pasal kita dah ada wudu, buat apa nak wudu lagi? Yang digalakkan tajdid wudu ialah bila kita nak solat daripada satu solat kepada satu solat. Zuhur kepada asar, asar kepada maghrib. Itu amat-amat digalakkan. Tapi kalau semayang-semayang sunat, kita nak wudu, kita nak semayang sunat qabliyah, kita dah semayang sunat qabliyah maghrib, kan? Lepas tu, lepas qabliyah maghrib nak semayang hajat lah dua rakaat, gami wudu pula. Lepas semayang hajat nak taubat pula, gami wudu pula. Sebab itu saya kira majoriti ulama tidak menggalakkan. Antara ibadah-ibadah sunat tu kita tajdid wudu. Adapun ibadah fardu tu memang kita tahulah. Itu hal lain. Itu dalam hal perkara yang membatalkan solat. Setu isteri, kalau tadi isu tajdid wudu. Kalau setu isteri, itu hal lain. Itu dalam hal perkara yang membatalkan wudu. Kita sama. Kalau dah batal, kena renew lah. Mana kata buat setu isteri lah. Dia isu tak sama. Kalau awak cakap tadi yang baca Quran, kita nak baca Quran dah ada wuduk, kena wuduk balik tak? Saya kira tidak perlu sama sekali. Dan saya kira sebagai ulama tidak menggalakkan. Mungkin adalah sebagai ulama yang menggalakkan juga. Kerana kita berwuduk banyak kali pun tak apa sebenarnya.
Tapi sebaik-baiknya antara satu sembahyang fardu, buatan saya sembahyang fardu, memang kita digalakkan berwuduk. Tapi ibadah-ibadah sunnah tak perlu sama sekali. Tak boleh. Baik. Ataupun kita dah lama tak wuduk kan. Mungkin kita nak buat ibadah sunnah tapi sebab dah lama tak wuduk. Contohnya isyak. Isyak kita sembahyang isyak. Pukul 1, 2 pagi nak baca Quran. Dah lama dah 4, 5 jam kan. Kita bukan nak sembahyang fardu. Kita nak baca Quran. Umpamanya di tengah malam. Kita masih ada wuduk. Tadi tak kencing, tak kentut. Tapi disebabkan dah lama jangka waktu kita tak wuduk, jadi digalakkan juga kita memperbaharui wuduk. Tapi kalau baru lagi, sementara hanya ibadah-ibadah sunnah kita lakukan, tak buat ibadah fardu lagi, jadi tak perlu kita berwuduk. Sama juga kalau petang wuduk pukul 4. Pukul 4 petang wuduk. Pukul 4:30 asar. Tak digalakkan untuk berwuduk lagi sekali. Kerana wuduk tu kita tak guna fardu lagi. Nampak? Itu hal lain. Itu dalam hal tajdid wuduk. Adapun yang kata sentuh isteri itu, itu banyak perkara yang membatalkan wuduk. Di mana kalau sentuh isteri ini, ulama tak sepakatlah. Ada ulama yang kata batal, ada ulama yang tak kata batal. Tapi sekian majoriti tidak mengatakan ia batal. Majoriti. Hanya yang standard dalam mazhab Syafi'i yang kata batal. Sentuh saja wanita-wanita yang bukan mahram. Bukan mak bapak kita lah, bukan anak kita. Mana isteri yang boleh nikah dengan kita, batal. Dan asahnya hanya ayat Quran aula mastumun nisa. Dan surah Al-Maidah tu bila Allah Taala sebut nak semayang kena baca Quran, kena ambil wuduk. Ujung tu Allah Taala kata aula mastumun nisa. Bila kamu menyentuh isteri. Kan? Jadi itulah ayatnya yang kata bila nak berwuduk mesti bila menyentuh isteri mesti membatalkan wuduk. Itulah salah satu dalil. Itu satu-satunya dalil. Adapun hadis Nabi SAW sebenarnya tidak ada hadis yang menyokong. Tak ada hadis sama sekali. Sebab itu majoriti kata tak batal. Cuma mereka berbeza pula circumstances, mana keadaan-keadaan yang kata tak batal itu. Sebagai ulama kata kalau sentuh tanpa syahwat tak batal, tapi sentuh dengan syahwat batal. Umpama yang standard dalam mazhab Hambali dan juga Maliki setahu saya. Kalau sentuh saja-saja tak batal satu isteri. Sementara dia kata kita dengan isteri ni kan 24 jam duduk dengan dia. Satu hari semalam. Amat sukar untuk kita mengelakkan daripada bersentuh dengan beliau. Sementara bila kita dah ada wuduk, kita nak jaga wuduk, kita menjauhkan diri daripada isteri. Seolah-olah tidak menepati kemaslahatan perkahwinan itu. Satu. Antara lain juga ialah memang ada hadis Nabi SAW. Di mana baginda mencium isterinya dan baginda tidak berwuduk. Hadis Abi Dawud daripada Aisyah katanya qabala Nabi ma'dhan nisa'ihi summa salla summa kharaja ila salah wa lam yatawadda. Kata Aisyah Nabi mencium isteri-isterinya dan Nabi pergi sembahyang, Nabi tidak berwudu. Itu antara hadis yang disandarkan oleh mereka. Antara hadis yang kuatlah. Dan hadis itu dinilai sahih oleh sebagian ulama hadis walaupun ada segelintir melihat hadis itu tidak sahih. Mana ada dhaif sikit. Nampak? Antara lain juga yang paling jelas ialah dalam hadis Muslim daripada Aisyah. Di mana kata beliau aku tidur di hadapan Nabi ketika Nabi tengah sembahyang. Dan bila Nabi nak dan kaki tu melentang di hadapan Rasulullah wa rijlaya fi qiblatihi, mana kaki aku berada di hadapan. Apa Nabi buat? Bila Nabi nak turun sujud, Nabi sentuh kakiku. Fa iza sajada ramazani fa qabattu rijlayya, bila Nabi nak sujud Nabi sentuh kaki aku, aku pun melipatkan kakiku. Fa iza qama basattuha, bila Nabi dah qiyam balik aku luruskan balik kaki aku. Nampak? Jadi sentuh Nabi nak tu sentuh. Cuma ulama-ulama antara yang dalam mazhab Syafi'i mengatakan Nabi sentuh tu berlapik lah. Dia mentakwilkan Nabi sentuh tu berlapik. Pasal menjadi kelazimah orang Arab ni kaki dia pakai khuf. Kan kita belajar wudu menyentuh khuf. Dia kata orang Arab dia suka pakai khuf. Jadi Aisyah tu boleh jadi dia pakai khuf. Itu dipanggil takwilat, pentakwilat ataupun ihtimalat. Dia ihtimalkan macam tu. Kerana nak membenarkan ataupun nak bagi menyentuh ni membatalkan, jadi dia ada ihtimal-ihtimal seperti itu. Sama juga mencium isteri. Ulama-ulama Syafi'i melihat hadis itu tidak sahih. Sementara kalau sahih sekalipun dikata cium belapik. Macam mana cium belapik saya pun tak tahu. Tapi yang bagus ni ialah Al-Imam Ibn Abdul Bar, dia menukil kalam Al-Imam Syafi'i.
Selain daripada ayat Quran, aula mastumun nisab kamu seteri, kata Imam Syafi'i hadis yang Nabi cium isteri itu tidak sahih. Dan kalau sah, dia kata kalau sahih aku berpegang dengannya, tapi dia kata tidak sahih. Tapi disebabkan ada hadis Aisyah itu agak kuat dalam Sahih Muslim, bila mana dia tidur Nabi cuik kakinya. Tapi ulama-ulama duk takwil sentuh tu apa melapik, ya. Wallahu ta'ala alam. Hambali dia kata sentuh tanpa syahwat tak batal. Jadi dia melihat sentuhan biasa okey, tapi kalau dengan syahwat membatal. Ada sebagian ulama yang lain umpama yang standard dalam mazhab Hanafi, sentuh macam mana pun tidak membatalkan. Bila dia mengumpulkan semua-semua hadis ada, bila dia mengumpulkan kemaslahatan perkahwinan itu sendiri, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isteri dia ramai, 11 orang, 12 orang. Betul tak? Berpuluh tahun dia hidup dengan isterinya, tidak ada satu hadis pun Nabi menyuruh ataupun memberitahu bahawa bila sentuh isteri membatalkan wudu, tak ada. Patut-patut adalah hadisnya. Pasal Nabi kan duduk sentuh isteri selalu. Nabi dia menjaga wuduknya. Nabi mesti ada sentuh isteri, jadi tak ada dia kata. Jadi seolah-olah macam menyentuh ni tidak ada masalah sama sekali. Sekadar sentuhan, jadi dia tidak ada masalah. Baik itu dia kata sentuh syahwat ke tak syahwat ke, tidak membatalkan sama sekali, ya. Dan pendapat yang distandardkan dalam mazhab Hanafi itu sebenarnya syaitan Hanafi menjadi favorite lah oleh sebagian-sebagian pelajar yang belajar secara takhasus dalam hadis baik, dalam fiqh baik, dan melihat pendapat yang dipegang dalam mazhab Hanafi itu lebih menepati. Adapun yang kata dengan syahwat itu tidak ada dalil, yang kata syahwat tak syahwat itu kata tak ada dalil, kan? Macam mana membeza-bezakan syahwat tak syahwat pula? Walaupun begitu, ia satu perbahasan yang panjang dan dia melibatkan pendapat ulama yang berbeza-beza. Ala kulli hal, mazhab Syafi'i batal. Tiga mazhab lagi tidak batal, cuma dia beza syahwat dengan tidak syahwat. Itu saja. Jadi macam mana tu ustaz? Itu orang kita belajar. Dan Timbalan Mufti Selangor dalam satu forum, dalam satu presentation, tuan-tuan boleh tengok di YouTube. Pensyarah saya itulah Dr. Arhabib Opi, Timbalan Mufti Selangor, dia pernah ditanya tentang menyentuh isteri. Boleh tak kalau kita nak pegang mazhab lain? Dia kata kalau kita belajar, fiqh tidak melarang. Tapi kalau saja-saja nak beramal, sekadar ikut-ikut, ataupun kalau ustaz tu nak bagi tahu sentuh isteri tak patah, sentuh isteri tak patah, as simple as that, dia takut akan mengelurkan masyarakat dan akan buat masyarakat jadi kelang rambut macam tu lah, dia kata. Tapi kalau belajar secara khaw, menerusi buku-buku fiqh secara tersusun, ilmu fiqh, dia kata fiqh tidak melarang. Macam tu lah kita, kan? Semua kita tak belajar, kita ikutlah mazhab Syafi'i sebagaimana kita tahu. Tapi kalau kita ada ilmu yang lebih, kita belajarlah lagi, kan? Makin kita belajar, makin kita tahu, dan sebenarnya makin memudahkan urusan kita, hak ibadah sementara. Nampak? Dan kalau kita lihat macam Al-Qardawi hafizahullah dalam sebahagian besar bukunya, dalam bukunya Al-Ijtihad, dalam bukunya umpama Mabadiuddin Islam, dia pun menyatakan bahawa jika ada pendapat, kan, yang bagus dan dia memudahkan berbanding ada pendapat yang tak bagus, dia menyusahkan. Buat apa kita nak ambil pendapat yang menyusahkan? Dahlah tak bagus, ataupun pendapatnya tidak kuat. Ada pendapat yang kuat memudahkan, ada pendapat yang tidak kuat menyusahkan. Jadi ambillah pendapat yang kuat tapi tidak menyusahkan, itu amat digalakkan dalam syarak, berbanding kita ambil pendapat yang menyusahkan adalah tak kuat. Macam itulah lebih kuat. Tapi kalau orang belajar fiqh secara khusus, dia tahulah faham dia seumpama itu. Cuma kita di petah awam ni, isu-isu seumpama itu nak kena berhati-hati juga. Saya pun ramai orang duk tanya, saya kira ustaz-ustaz lain pun ada yang duk tanya. Jadi kita nyatakan sedemikian, belajar dan beramal ikut ilmu yang kita ada. Nampak? Jadi kita bila kita tahu lebih, kita beramal dan lebih, macam tu lah. Tapi kalau kita tak tahu, susah juga, kan? Nampak? Atas saya sendiri pun, walaupun saya takhasus dalam fiqh ni, tapi yang saya dedahkan pada tuan-tuan saya ingat 10% je, tidak semua. Kerana kita melihat konteks dan situasi yang ada, nak tengoklah kita mengajar kat mana. Tapi kalau saya mengajar kuliah khos ataupun kelas fiqh khos, itu saya pergi rapat lah. Rapat, nampak? Macam saya di Pajajaran memang ada kelas fiqh khos, dua kali seminggu. Itu dua kali sebulan. Itu memang saya beri rapat lah.
saya utilize, gunalah ilmu saya ada untuk memberi manfaat kepada anak-anak murid. Sama juga di universiti bila saya mengajar, saya ajar fiqh ibadah, saya ajar fiqh muamalah, saya dapat lah. Pasal itu lain. Ha, itu yang disebut oleh timbalan mufti kita. Kalau belajar, fiqh tidak melarang. Tapi pokok pangkalnya ialah kita belajar. Dan kita tahu apa yang kita lakukan. Ha, bukan semena-mena nak bagi tahu, kadang-kadang dia boleh mengelirukan. Itu saja. Ha, tak ada apa masalah pun. Boleh? Ada soalan lagi? Tak ada, eh? Ha, jadi mudah-mudahan kita jumpa dalam bulan hadapan. Aku Likul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tazkirah kafarah dan surah Al-Asr.